Majiwa-jiwa perpulungan sini kelengi Tuhan. Shalom. Salam sehat Indonesia. Meriah hukur kami jumpakah raska mibas bakseda. Ibas kita RPJJ. Emakai penangkih kami lebih sadan den pujin. Cana hindapin den pujin mat Tuhan raduras kita. Kitab Nedenta 424. Perpulungan du ibas paksin do Tuhan endan cidahkan belina kekelengan Tuhan nemani ngarak-ngarak kegeluhan kami ngatakan bujur kami man bandu o Bapa dengan ibas paksin da piajari kami tetap laku banci ngangkai karena surat-surat Tuhan telah tetap penalaman kami man bandu saja ngasuk kami tetap mujikal ranakan Bapa. Sandu sibadia singajari ibas Yesus sertoto kami. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Bahan PJJ entah alu tema
rende meritakan kelengate di bata, dipalaskan kubas kitab Mazmur 52 ayat sada se si pelimakan. Perpulungan kekelengan Tuhan ngerana karena pemasmur enda lanai kita ragu. Lanai ragu kita ngidah ketutusenna ibas muji nembahku Tuhan. Lanai kita ragu ngidah kesetianna ibas atina tetap pebelinkan gelar Tuhan ibas gedang-gedang kegeluhenna. Engkai maka bagai sidah lebih adi ngerana karena pemazmur. Pemazmur itu lebih banyak berbicara dari apa yang dia alami di dalam kehidupannya. Tentu iba sehingga pengalaman kegeluhenna ras Tuhan. Ukai yang gejapkan ibas kerina dampar kegeluhen si dalanina, peran serta Tuhan itu sangat-sangat dominan di dalam kehidupannya. Maka ibas kai singgo igejapkan pemasmur ndai, terinah jinda uka ia mencoba merespon itu dengan mengatakan bahwa aku hendak memuji Tuhan. Puji-pujian terhadap Tuhan akan kujadikan sebagai kesaksianku. Kupetik kulcapi, kupalu gendang, landek aku, idah kalak keriahan ukurku, keriahan ibas aku ngerembakkan diriku Tuhan. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Maka adi ngerana kita karena kita pemasmur ndai, ibas ia tetap ersura-sura, ibas ia tetap ngelakukan uga maka banci ibas kegeluhenna tetap muji Tuhan. Tentu ina ibabai kubas kegeluhenta ibas pakseinda. Ugakah kita ninta sini gelari anak-anak Tuhan, ciptaan baru yang sudah mendapatkan penebusan melalui peristiwa penyaliban Yesus. Yesus gue salibkan, Yesus gue mate, nusur gue doni kematen, keke ibasi mate nari, nangki ku surga, ibasi nangki ku surga, nikap keningan man banta, gelah ula kita melumang, isah kena kesah si badia man banta, kesah si ngajari, si ngarak-ngarak kita. Tentu ibasi indah, Tuhan per pengharapan, maka kita bancikan gecapkan, maka lalit si trulin asangkan kini ulin Tuhan, lalit randalen asa kini randalen Tuhan, lalit si lebih erdiate asangkan Tuhan ibas kegeluhenta. Gakap dume payung kata kami indah. Maka lu bagai perpulungan sini kelengi Tuhan, uga kita mencoba, hati kami ngatakan paling tidak mencoba melihat keteladanan yang dilakukan oleh pemazmur ketika dia mencoba mengangkat puji-pujian terhadap Tuhannya. Paling tidak merah sindakam kita belajar ibas kegeluhenta, ugakah kita muji Tuhan ibas kegeluhenta. Muji Tuhan ibas kegeluhenta, adindai ibas kata rende. Uga kita arah denden silit ibas-ibas kegeluhenta, denden denden pujin, paling tidak arah kata kita denden silit di tengah-tengah gereja anta, itu kita senandungkan dengan rasa percaya diri, itu kita nyanyikan dengan penuh keriahan ukur. Sebab arah seinda banci si gambarkan bahwa orang yang bisa bernyanyi dengan sukacita memberitakan tentang kebaikan Tuhannya itu bukan sekedar improvisasi dari dirinya, tapi yang kita harapkan adalah itu merupakan nyanyian jiwanya, nyanyian kehidupannya. Maka guna sinda berpikir tentang Tuhan ketika kita mencoba membandingkan dengan situasi keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tentu kita tidak bisa berhenti di sana.
Labu manci kita ngadi bas paksa ya aku lakukan sikap Tuhan eh. Bagenda kalsangana bana labu sampatina aku tentu berpikir tentang Tuhan adalah berpikir dari awal kita mengenal Tuhan lalu sepanjang kehidupan kita kita bisa melihat bagaimana peran Tuhan di dalam kehidupan kita. Enda si jadikan sama dengan na. Enda si jadikan sebagai jawaban bahwa apa yang terjadi ketika aku merasa tidak seperti yang aku inginkan, itu bukan mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, bukan mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli terhadap kita, karena kita harus percaya bahwa Tuhan ngulebin yang kelengi kita. Janan dau belinan ia ngasuk ngkelengi kita, asang kita ngasuk ngkelengi Tuhan. Balika bagi salah sada sini katakan ibas pustaka si badia. Ajar kami lagong kira wari-wari. Bukan sekedar melihat hari-hari yang bakal kita jalani atau yang sudah kita jalani, tapi kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan menyertai kehidupan kita. Maka alu bagai endah te kami puji Tuhan ibas paksa genduari ija pape kita paling tidak di tengah-tengah kebaktian-kebaktian ibas gereja anta ngu iringi kita alu musik sehingga paling tidak itu membawa dinamika bernyanyi kita. Tapi hati tamin labo terjem ibas kebaktian-kebaktian ta saja kita rende kita kelit musik lit semangat ta beluh kita tempang ikuti alurna. Tapi bagaimana kita menjadikan kehidupan kita juga menjadi harmoni yang menjadikan pujian bagi Tuhan. Lalu bagai perpulungan sini kelengi Tuhan. Adi baswari enda bagi kata temandai. Rende meritakan kelengatnya di bata. Yang pertama harus kita lakukan adalah meyakini Tuhan itu mengasihi kita. Meyakini Tuhan itu baik pada kita. Dengan keyakinan bahwa Tuhan mengasihi dan baik pada kita, si jadikan jadi palasta, laku muci Tuhan, rende kita, ibegi kalak, dan tak idah kalak kita uga ngerembakkan diriku Tuhan. Maka kami jadi poin penting ibas peji jenta sekali ini. Lalu bagai, yakin kami, situasi kondisi sini ibas paksenda, languraki keriah nukurta ibas muci Tuhan. Languraki keriahan ukurta ibas pembelin gelar Tuhan dengan meritakan bahwa Tuhan itu baik hari ini, esok sampai selama-lamanya. Bahkan bukan hanya hari ini, esok sampai selama-lamanya. Sebelum dan sebelumnya Tuhan kita itu baik. Maka mari ular medu-bedu angkat pujian man Tuhan. Ular medu-bedu rende naksikan kenilun Tuhan. Ular medu-medu, laku tetap muji nembah renalem man Tuhan tai. Tuhan si masuk-masuk kita, amin, ertoto kita. Bujuro Tuhan, ngumrana kemandu, ajari kami laku banci, meritakan karena kelengati Tuhan. Sebab memang payo kelengati hidup kami. Tridah perbahanan duibas kegeluhan kami. Labu hanya pemasmur si ngasup ersaksi karena kiniulin Tuhan. Kami pengasup ersaksi Tuhan. Maka arah kegeluhan kami, arah denden kami, arah pujin kami, arah kerina dampar geluh kami. Ate kami tetap mencidahkan. Uga belinna kelengati hiduman kami. Ajari babai kami tetap ibas ndalani wari-wari kami. Ibas mentasi kerana persoalan-persoalan di tengah kegeluhan kami. Semaka ibas paksain tapi tetap teg kami. Maka Tuhan kelengi tina pandu. Lalit kuasa si ngasuk kelengi kami. Beli nenasa kuasa Tuhan. Ibas kerana perbebean si sanganan kenai kami ibas paksain tapi. Teg kami ibas si endapi beli dan kelengati Tuhan. Nemani ngarak-ngarak geluh kami. Ujur Bapa, alami kami ibas salah dengan dosa kami. Bagikan pertotohan kami, ajari kami tetap setia karena memuji gelar Tuhan. Ibas Yesus, ertoto kami. Amin. Menjuah-juah. Shalom. Salam sehat Indonesia.